Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi Di video kali ini kita akan sama-sama membuat adonan puff pastry Dengan cara yang lebih mudah tentunya Plus hasilnya rapi Ini juga nggak perlu masuk-masukin kulkas ya Praktis dan ekonomis Sekarang langsung aja kita buat sama-sama Langkah pertama, siapkan wadah Ambil 35 gram margarin atau kalau mau wangi, boleh pakai butter atau mentega. Kita aduk sebentar menggunakan whisk sampai teksturnya menjadi lebih lembut. Sebentar aja ya. Kayak gini udah cukup. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian kita aduk lagi. Biarkan menjadi campuran yang berbulir-bulir Seperti ini. Ambil 125 ml air. Tambahkan 3/4 sendok teh garam ke dalam air. Aduk rata sebentar. Tuangkan larutan garam ke campuran tepung. Sambil diaduk menggunakan spatula, Kemudian, lanjut uleni menggunakan tangan bersih atau mixer sampai menyatu, membentuk adonan. Uleni terus sampai adonan kalis. Kira-kira seperti ini, gak perlu kalis-kalis banget ya, teman-teman. Gini aja udah cukup. Selanjutnya, kita tutup dan biarkan adonan rileks sekitar 10-15 menit. Setelah 10 sampai 15 menit, ambil adonan, pindahkan ke alas kerja, gilas adonan menggunakan rolling pin, pipihkan dan bentuk persegi panjang dengan ketebalan kira-kira setengah cm. Ukuran persegi panjangnya yaitu kira-kira 30 x 25 cm. Selanjutnya, ambil 125 gram course fat atau mentega khusus puff pastry. Ini kita lembutkan dulu ya. Course fat ini bisa dibeli di toko bahan kue. Selanjutnya, kalau kira-kira udah lembut dan mudah diambil, bisa kita aplikasikan. Sebarkan merata ke atas adonan yang sudah kita pipihkan tadi. Kalau udah dioles merata sampai habis, kita lakukan lipatan single. Caranya seperti ini. Bawa sisi kanan dan lipat ke tengah. Kemudian disusul sisi kiri ke tengah. Kita putar posisinya. Dan gilas lagi memanjang seperti ini. Gilas kira-kira sepanjang 45 cm. Kalau udah selesai digilas, potong bagian ujungnya. Boleh pakai pisau atau pizza cutter. Kemudian, kita iris sedikit di tiga bagian yang sudah aku bagi sama rata sebelumnya, tapi tidak dipotong ya. Cukup diiris sedikit di pinggirannya seperti ini. Kalau sudah. Kita lakukan lipatan single yang kedua, bawa sisi kanan ke tengah, disusul sisi kiri ke tengah, kemudian kita tutup dan biarkan selama 10 menit biar adonan rileks dan mudah digilas. Setelah 10 menit, kita taburi tepung dulu ya, supaya nggak lengket ketika digilas, kemudian kita gilas kembali adonan panjangkan kira-kira sekitar 40 sampai 45 cm. Kalau udah, potong kedua ujungnya biar lebih rapi. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita beri tanda dengan panjang masing-masing bagian sekitar 13 sampai 15 cm. Lakukan lipatan single yang ketiga. Kalau udah dilipat single, tutup dan biarkan adonan selama 10 menit. Setelah 10 menit, gilas adonan memanjang kira-kira ukurannya 50-60 cm. Kalau udah sepanjang ini, potong ke dua ujungnya supaya rapi. Bagi adonan menjadi dua atau tiga lembar. Dan ini aku bagi menjadi tiga lembar ya. Lembaran adonan puff pastry-nya udah jadi. Ini tuh sama kayak kita beli kulit puff pastry instan. Dan ternyata gampang banget ya bikinnya. Pakai cara ini cuma pakai satu jenis lipatan yaitu lipatan single. Cara ini cocok banget buat pemula kayak aku. Satu lembar akan aku tes untuk tahu keberhasilannya. Dan dua sisanya akan aku simpan, bisa dimasukkan ke dalam plastik seperti ini. Kalau mau cepat digunakan, misalnya keesokan harinya atau lusanya, bisa disimpan di kulkas bawah atau chiller. Sementara kalau mau disimpan jangka panjang, teman-teman bisa bekukan di freezer. Untuk mengetes apakah puff pastry-nya berhasil atau enggak, jadi satu lembar ini kita pipihkan sedikit. Kemudian kita bagi menjadi 4. Diberi isian, di sini aku beri DCC berbentuk kancing. Kemudian dilipat, iris sedikit di bagian atasnya. Letakkan di loyang yang sudah dialasi kertas baking. Oles permukaannya menggunakan kuning telur, lalu panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Aku pakai oven heat dari Mito, oven andalan yang terjangkau dan cocok buat pemula. Udah ada lampu, kapasitasnya 22 liter. Panggang di suhu 180 sampai 200 derajat Celcius, panggang sampai matang. Kira-kira sekitar 20 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau udah matang, angkat. Dan ini dia hasilnya, ini berhasil ya layernya terlihat sangat jelas warnanya cantik dan dari aromanya udah mirip kayak kita pakai puff pastry instan mirip banget yang jelas kalau bikin sendiri lebih ekonomis tapi juga perlu usaha untuk teksturnya ini benar-benar renyah flaky dan di dalamnya lembut ditambah sama isian coklatnya yang leleh rasa kulitnya gurih tapi cocok dengan isian coklat leleh yang manis ini enak banget nah ini dia untuk tekstur dalamnya layernya jelas dan juga lembut adonan puff pastry bisa dikreasikan jadi aneka olahan ya bisa jadi strudel bolen kue cumcum -cum, zupa sup dan lain-lain selamat mencoba makasih sudah nonton maaf kalau ada salah semoga bermanfaat Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.